Ayo ngaku, siapa yang baca doa sujud kayak gini? Subhana rabbiyal a'la. Mulai sekarang, jangan baca kayak gitu lagi. Karena di kata subhana, haknya itu pakai hak kecil yang keluar dari tengah tenggorokan. Suaranya tuh kayak gini. Ah, ha, subhana. Terus dikata Robbia, baknya bertasydid. Jadi pastikan kalian tekan suaranya. Robbia. Dan yang terakhir dikata Al-A'la, pastikan kalian sebut dulu hamzahnya. A, baru ain sukunnya. Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, sedangkan ain keluar dari tengah tenggorokan. Al-A'la. Jadi bacaan yang benar Subhana Rabbiyal A'la. Masya Allah, terbaik. Next, kita bahas apa lagi nih tentang bacaan sholat? Tulis di komentar ya. Solusi mudah belajar bacaan sholat, follow Instagram ngajilagi.id sekarang juga.